Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nang semangat Pak Upil walinya gitu. Ya, teman-teman sekalian, teman-teman wartawan, kita di sini berkumpul untuk proses penandatanganan MOU antara KPU Surabaya dengan Brazil. MOU ini sendiri sebenarnya digunakan untuk mendorong proses keterbukaan informasi yang bukan hanya proses publikasi terhadap dokumen atau data-data, tetapi juga bagaimana memberikan kesempatan bagi UI atau masyarakat untuk memanfaatkan data-data tersebut. Dan itu akan kami fasilitasi antara kerjasama antara UI dengan KPU. Di antara yang didengarkan kita saat ini sudah hadir Ibu Titi Anggraini, Direktur dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, dan Ketua KPU Kota Surabaya. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan apa sih MOU ini, apa sih keterbukaan informasi atau open data yang akan dijadikan objek kesepakatan antara KPU dan Kota Surabaya, maka saya akan memberikan kesempatan buat Mbak Titi dan Pak Robian Arifin untuk memberikan sedikit pengantar buat teman-teman sekalian. Saya berapa? Terima kasih Pak Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Pak Robian Arifin, lalu juga Bapak Ibu anggota KPU Kota Surabaya yang saya banggakan, teman-teman jajaran sekretariat KPU Kota Surabaya, dan yang tidak tentu tidak boleh kita lupakan rekan-rekan media yang saya cintai, juga turut hadir di sini teman-teman dari Perludem. Pertama-tama kami hendak menyampaikan rasa terima kasih kami dan juga rasa apresiasi kami yang sebesar-besarnya kepada KPU Kota Surabaya yang telah berkenan untuk menandatangani nota kesepahaman bersama Perludem berkaitan dengan open data dan dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nanti akan dibagikan kepada teman-teman siaran pers berkaitan dengan penandatanganan nota kesepahaman kita hari ini. Selain itu, nota kesepahaman dan yang kami tanda tangani hari ini merupakan bagian dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya antara Perludem bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada tanggal 22 September tahun 2015, Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bertempat di KPU RI Imam Bonjol, Jakarta Pusat, menandatangani nota kesepahaman untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman KPU dan Perludem, kami sekarang menandatangani nota kesepahaman bersama KPU Kota Surabaya. Fokus dari penandatanganan nota kesepahaman ini adalah pertama, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Jadi kerangka atau landasan filosofis dan yuridisnya bahwa Perludem sebagai organisasi masyarakat sipil yang peduli dan banyak terlibat dengan kegiatan pemilu dan demokrasi di Indonesia merasa penting untuk ambil bagian dalam perhelatan kepemiluan, pilkada maupun penyelenggara proses demokrasi di Indonesia. Dan kami melihat Kota Surabaya, dalam hal ini KPU Kota Surabaya, menjadi mitra strategis yang sangat potensial dalam memberi ruang bagi kami sebagai bagian dari masyarakat untuk berpartisipasi dan ambil bagian dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Apalagi kalau kita lihat Surabaya itu selalu jadi parameter, selalu jadi rujukan,
selalu jadi trendsetter untuk hal-hal baru dalam konteks perjalanan pemilu dan demokrasi di Indonesia. Jadi itu salah satu mengapa kami memilih Kota Surabaya dan dalam hal ini direpresentasi oleh KPU Kota Surabaya. Teman-teman juga ada tahu ya, dari hal-hal yang sederhana misalnya bergulirnya isu calon tunggal sampai kemudian di Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari diskursus dalam hal perjalanan demokratisasi di Kota Surabaya. Kota Surabaya dengan pemilihnya yang dari 269 daerah yang akan pilkada serentak di tahun 2015 ini, pemilihnya terbanyak di seluruh Indonesia. Jadi ada 269 daerah yang pilkada 9 Desember nanti, Kota Surabaya pemilihnya 2.036.000 sekian. Dan itu nomor 1 di Indonesia. Jadi diskursus politiknya luar biasa, lalu juga apa pemilihnya besar. Nah, ini yang membuat tantangan Surabaya itu juga tidak hanya dalam skop Surabaya, tapi juga menjadi tantangan dalam konteks nasional. Nah, jadi itu. Jadi landasannya adalah ini bagian dari partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Yang kedua, mengapa open data? Apa sih open data gitu? Apa bedanya dengan keterbukaan informasi publik? Kalau keterbukaan informasi publik, teman-teman sudah sangat memahami dan menguasai bahwa keterbukaan informasi publik bagian dari komitmen dan juga apa kewajiban setiap institusi negara dalam konteks pelayanan publik. Nah, open data merupakan produk lanjutan dari keterbukaan informasi publik. Oh, kalau keterbukaan informasi publik itu informasinya bentuknya bisa macam-macam. Bisa bentuknya kertas atau paper ataupun paperless, dokumen soft copy. Jadi macam-macam bentuknya. Kita bisa minta dokumen ke KPU bagian dari keterbukaan informasi publik dan dikasihnya pun bisa dalam bentuk fotokopia, bisa dalam bentuk soft copy dan seterusnya. Nah, open data produk lanjutannya berupa digitalisasi data. Bagaimana membuat data-data yang merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik itu kewajiban KPU dalam melayani publik dalam hal ini pemilih tersaji dalam bentuk atau format yang bisa dibaca oleh mesin, bisa digunakan dan diolah kembali dan disajikan dalam format beraneka macam. Jadi bisa ibarat masakan itu bisa diolah menjadi berbagai resep. Kalau istilahnya itu mesin readable. Nah, sehingga dia bisa diubah data-data yang disajikan secara digital atau selama ini dikenal dengan format CSV, comma separated value, itu bahasa pemrograman. Bisa diolah nanti data oleh KPU ini menjadi data penelitian, menjadi aplikasi berbasis website, menjadi aplikasi berbasis telepon pintar, Android, iOS, dan lain sebagainya. Jadi open data itu adalah produk lebih lanjut dari keterbukaan informasi publik. Nah, open data atau digitalisasi data ini membantu kita untuk menjaga sejarah dan perjalanan pemilu kita. Sebab kalau dia diolah menjadi data-data digital, dia bisa terdokumentasi dan bisa dimiliki oleh banyak orang. Nah, open data ini adalah basisnya data-data yang memang boleh diakses oleh publik. Jadi bukan data rahasia KPU, karena kan ada ya Pak data yang tidak boleh dirilis ke publik. Misalnya data yang belum terverifikasi. Kalau hasil suara belum diplenokan itu belum boleh dirilis ke publik gitu. Nah, jadi kami mendorong open data sehingga lebih banyak kelompok, lebih banyak masyarakat yang bisa merasakan keterbukaan informasi dari KPU Kota Surabaya. Yang harus kami akui, KPU Kota Surabaya salah satu dari KPU di tingkat kabupaten kota yang sangat terbuka untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil, membuka datanya, dan satu-satunya KPU dalam pilkada ini yang punya aplikasi websitenya dalam bentuk aplikasi. Nah, jadi kita kasih plus dulu nih. Kalau teman-teman mungkin
buka Android ya, nanti bisa download aplikasi website KPU Kota Surabaya. Dan itu memudahkan dan update begitu. Jadi itu juga yang melatar belakangi mengapa kami percaya diri untuk MOU dengan KPU Kota Surabaya. Jadi kalau kita mulai dari nol mungkin akan sulit. Tapi ini prasyarat-prasyarat mendasar yang diperlukan untuk open data itu sudah disediakan oleh KPU Kota Surabaya. Nah berikutnya, open data ini juga membuat pemilu kita menjadi tidak eksklusif ya, lebih inklusif. Pengalaman kami bekerja dengan open data, tahun 2014 kami mengadakan lomba pembuatan aplikasi pemilu atau X Challenge yang diselenggarakan bekerjasama dengan KPU di pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilu legislatif diikuti lebih dari 150 programmer dan developer komputer. Jadi developer aplikasi membuat berbagai aplikasi untuk mengenali caleg-caleg. Jadi dengan smartphone kita bisa kenal siapa calegnya, CV-nya dan lain sebagainya. Pemilu presiden 2014 kami bekerja sama dengan Google Indonesia dan Google Developer Groups. Kami mengadakan Apps Challenge 2.0. Jadi kalau nanti saya akan jelaskan soal yang sekarang, 2.0-nya berarti kegiatan yang kedua. Tahun 2014 pemilu presiden diikuti lebih dari 300 programmer dan developer IT. Kami dengan adanya beberapa latar belakang tadi membantah anggapan bahwa pemilu itu cuma asik buat kita-kita saja, para penikmat pemilu. Kalau kita ini kan sebenarnya penikmat pemilu ya, yang gak dipaksa pun sudah menikmati gitu loh Pak. Karena memang disitulah ranah kerjanya. Tapi menggabungkan pemilu, politik, demokrasi, dan teman-teman dunia IT kok kayaknya gak kebayang sebelumnya ya. Tapi ternyata itu bisa dilakukan. Pemilu tidak hanya asyik untuk dikolaborasikan dengan para penikmat pemilu, tapi juga pemilu bisa dikolaborasikan dengan teknologi, dengan menggandeng teman-teman dari developer ataupun programmer IT. Jadi banyak bahkan fenomena bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial di dalam pemilu kita melahirkan banyak riset dan penelitian tentang bagaimana media sosial, anak muda, dan teknologi membantu meningkatkan angka partisipasi pada pemilu 2014 lalu. Jadi kita ini melawan anomali di 2014. Tahun 2009, angka partisipasi pemilu legislatif itu 70%, 71%. Banyak orang yang mengatakan karena trennya turun, 99 angka partisipasi 90%. 2004 84%, 2009 angka partisipasi 71%. Makanya 2014 orang-orang mengira di angka 60%. Ternyata angka partisipasi justru naik menjadi 75%. Salah satu analisisnya adalah karena masifnya penggunaan teknologi, media sosial, dan juga keterlibatan anak muda di dalam pemilu. Bagaimana kemudian berkembang banyak aplikasi smartphone maupun website yang berusaha dikembangkan untuk menjembatani komunikasi ataupun hubungan pengenalan antara calon dengan pemilih. Dari situlah yang kemudian juga jadi latar belakang kami menggagas hal yang sama untuk pilkada atau pilwali Surabaya. Jadi bagaimana kemudian open data berkembang lebih luas menjadi sarana keterlibatan yang lebih luas, lebih besar dari para pemilih, menjadi bagian dari sosialisasi penyelenggara dan juga pendidikan untuk pemilih. Untuk merangkul masyarakat masuk terlibat dan ambil bagian lebih besar di dalam penyelenggaraan pilkada Kota Surabaya. Ya, itu latar belakang dari MOU yang ingin kami tanda tangani hari ini. Jadi bagaimana dengan keterlibatan Perludem? Keterlibatannya satu, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Yang kedua, kami bukan untuk berada di depan KPU Kota Surabaya,
tapi kami ingin bekerja bersama-sama sebagai bagaimana masyarakat ambil bagian di dalam penyelenggaraan. Jadi ini hajatannya adalah hajatan KPU Kota Surabaya, masyarakat ingin terlibat, dan Perludem kebetulan punya pengalaman melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan apa yang tadi kami sampaikan. Semoga tindak lanjutnya bisa dirasakan secara baik oleh masyarakat. Informasi yang dibuka oleh KPU Kota Surabaya melalui website-nya ataupun nanti melalui aplikasi-aplikasi yang akan dihadirkan bisa meningkatkan dan melibatkan lebih banyak pemilih di dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya. Jadi itu demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Mbak Titi ini dari Perludem bersama rekan-rekan semua beserta rombongannya, jajaran komisioner Sekretariat KPU Kota Surabaya, dan yang paling saya cintai juga rekan-rekan wartawan dan media baik kita maupun elektronik. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Saya tidak banyak berkomentar karena tadi sudah sangat jelas dan detail dijelaskan oleh Mbak Titi. Intinya adalah bahwa ini salah satu upaya kita KPU Kota Surabaya dalam rangka untuk menyelenggarakan Pilwali Kota Surabaya yang berintegritas. Kita ingin bahwa proses yang terjadi di Kota Surabaya itu sesuai dengan asas kepemiluan, yaitu jujur dan adil. Jujur tidak hanya dalam tataran penyelenggaraannya, tapi juga dalam semua aspek mengeluarkan kebijakan. Nah, semua dokumen yang kita miliki, yang kita punyai, kita terbuka kepada publik dan bisa diolah melalui program open data, bahkan ada perlombaannya nanti sebagaimana yang tadi dijelaskan, sehingga aplikasi-aplikasi itu nanti bisa memudahkan banyak pihak, banyak orang yang ingin menggunakan data dan dokumen itu untuk kepentingan riset, kepentingan penelitian, kepentingan jurnalistik juga. Teman-teman media juga bisa terbantu di dalamnya, dan semua masyarakat bisa peduli kepada pemilu, kepada pelaksanaan pilkada di Kota Surabaya, sehingga partisipasi pemilih bisa meningkat, bisa tinggi daripada pilkada yang lalu. Dan memang partisipasi pilkada tahun 2010 yang lalu, Mbak Titi, di Kota Surabaya itu sangat-sangat rendah. Waktu itu kurang lebih 46%, dan banyak faktor memang yang membuat partisipasinya itu sangat rendah. Salah satunya analisa pribadi saya mungkin juga karena jumlah DPT-nya waktu itu sangat besar, jadi belum KTP elektronik 2010. Beda dengan pelaksanaan pileg pilpres kemarin, itu sudah berbasis KTP elektronik, sehingga real masyarakat pemilih yang ada di Kota Surabaya itu sudah fix, sudah pasti, dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya masih banyak orang yang punya KTP lebih dari satu, sehingga tidak bisa terfilter. Nah, dengan adanya KTP elektronik, kemudian pemutakhiran yang sangat ketat dan lebih baik dan lebih sempurna dari pemilu satu ke pemilu yang lain, sehingga jumlah data pemilihnya bisa lebih pasti. Dan harapan saya sebagai KPU Kota Surabaya, atas nama KPU Kota Surabaya, kita berterima kasih pada apresiasi dan kerjasama yang kita nanti lakukan bersama Perludem. Semoga ikhtiar ini seiring dengan takdir baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tadi agak lupa,
kalau yang saya paparkan lebih banyak kan soal MOU-nya ya. Tapi soal ada satu lagi materi kita hari ini, launching Pahlawan Muda at Challenge Code 44 3.0, perlombaan pembuatan aplikasi Pilwali Surabaya. Jadi apa sih apa Apps Challenge 3.0, Code 44 3.0 itu? Mohon perkenan, saya mau minta teman saya Dira Setiawati untuk menjelaskan. Ada dia. Terima kasih banyak Mbak Diti atas kesempatannya. Jadi Pahlawan Muda Apps Challenge Code 44 3.0 ini adalah perlombaan aplikasi yang menggunakan data-data terbuka yang sudah dibuka oleh KPU Kota Surabaya. Acaranya hari ini pembukaannya, kemudian pendaftaran bisa dicek di website KPU Kota Surabaya atau bisa langsung ke pemiluapps.org. Kemudian hari ini dibuka sampai tanggal 23 Oktober. Kemudian dari tanggal 23 sampai 28 Oktober akan ada penjurian terbatas. Akan dipilih 30 tim terbaik yang nanti diundang untuk semifinal dan final di tanggal 1 November. Untuk perlombanya sendiri, aplikasinya ada 5 kategori. Kategori yang pertama itu aplikasi pendidikan familiar untuk game. Kemudian yang kedua dalam bentuk pemantauan pemilu. Jadi aplikasi-aplikasi untuk membantu pemantauan pilkada di Kota Surabaya. Kemudian dalam bentuk crowdsourcing. Jadi ini adalah aplikasi yang dibentuk untuk mengambil data dari masyarakat, baik misalnya data laporan atau data pengecekan DPT atau data nantinya setelah pilpres rekapitulasi seperti yang dilakukan bawah pemilu. Kemudian ada juga aplikasi untuk afirmatif perempuan, jadi aplikasi-aplikasi yang membantu perempuan untuk mandiri. Dan terakhir untuk kelompok disabilitas. Jadi kita punya 5 kategori yang masing-masingnya nanti akan mendapatkan hadiah dengan total seluruhnya itu 50 juta rupiah. Kalau lebih seperti itu, mungkin kalau misalnya ada tambahan. Ya, jadi nanti semua para developer atau siapapun yang tertarik untuk ikut serta bisa ngecek cara daftar dan teknis dan timeline perlombaannya di KPU, website KPU Kota Surabaya atau di pemiluapps.org. Detailnya nanti akan ada dirilis yang kami bagikan. Jadi kami mohon bantuan kepada rekan-rekan media yang kami cintai untuk mengabarkan kabar gembira ini kepada teman-teman. Karena ada pesertanya dari pengalaman kami pileg pilpres itu pemenangnya waktu pileg mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia mendapatkan hadiah waktu itu komputer Apple Mac. Yang kedua di pilpres pemenangnya mahasiswa dari Teknik Informatika ITB, umurnya 19 tahun dan mendapatkan hadiah utama magang di kantor Google Singapura yang sekarang merupakan. Jadi kenapa 3.0 X Challenge Code for Vote 3.0? Karena ini adalah lomba aplikasi pemilu ketiga di Indonesia. Pertama di pemilu pileg 2014 yang 2.0 di pilpres, bukan karena mendukung Pak Jokowi ya, jadi 2.0. Yang ketiga di Surabaya. Dan Surabaya adalah lomba aplikasi pilkada pertama di Indonesia, satu-satunya dan pertama di Indonesia, yang diselenggarakan oleh KPU langsung. Jadi kalau yang pertama kedua itu masih kami bekerja sama dengan KPU RI. Jadi KPU RI masih berada sebagai support. Kalau sekarang leadingnya itu adalah data-data diolah, dikerjakan semua dari KPU Kota Surabaya. Kami hanya membantu sharing pengalaman saja. Di Surabaya kami berterima kasih kepada Pak Ketua, Bapak Ibu dari anggota, dan juga kepada Pak Purnomo yang banyak mendampingi kami untuk belajar soal seluk-beluknya. Jadi mohon bantuan teman-teman semua, mahasiswa, bahkan sepanjang aplikasinya itu untuk KPU Kota Surabaya,
kalau ada warga kota Surabaya yang misalnya menjadi diaspora di Kuwait atau di mana, itu bisa dimungkinkan untuk ikut. Karena salah satu pemenang kami di Apps Challenge 2.0 Pilpres itu adalah warga negara Indonesia yang sedang bekerja sebagai programmer di Kuwait. Jadi dia membuat aplikasi tapi basisnya iOS. Produk lombanya apa sih nanti pahlawan muda Apps Challenge 3.0 ini? Produknya bisa aplikasi berbasis website. Jadi bisa saja nanti produknya website. Contoh pemenang yang website di pemilu 2014 ada portal namanya pemimpinkita.org. Jadi dia menampilkan visi misi calon beserta rekam jejaknya. Itu yang membuat teman-teman dari mahasiswa Fasilkom UI. Ada juga yang bisa berbasis aplikasi Android, Google Play Store, atau bisa juga aplikasi berbasis iOS dari Apple. Jadi macam-macam. Kita membebaskan platformnya. Datanya disediakan oleh KPU, teman-teman developer, programmer IT boleh membuat aplikasi sesuai dengan minat mereka. Nah, itu yang nanti akan KPU pilih. Insya Allah jurinya nanti selain dari KPU Kota Surabaya, teman-teman anak muda dari komunitas IT, akan ada juri dari KPU RI, KPU Republik Indonesia, dan juga dari Google Indonesia. Itu tambahannya untuk yang kenapa pahlawan muda. Kami mengambil momen di bulan pahlawan dan KPU dan Kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Jadi namanya pun sangat khas Surabaya. Pahlawan Muda X Challenge 3.0, perlombaan pembuatan aplikasi Pilwali Surabaya. Terima kasih. Enaknya tanda tangan yang mau dulu baru tanya jawab ya. Ya enak. Iya. Oke. Monggo. Oke, terima kasih Pak Didi dan Pak Ketua. Oke, kalau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, monggo. Atau langsung dulu satu-satu. Monggo, monggo. Sekarang Untuk Pak Mundeng, tadi kan yang diharapkan dari MUU ini adanya open data dari KPU. Apakah dari open data itu nantinya untuk melakukan count ketika pada saat pencoblosan itu satu. Terus kedua tentang partisipasi para pemilih. Ini untuk meminimalisir banyaknya golongan putih agar sukses ya terselenggara pilkada serentak terutama di wali kota Surabaya. Apakah Perludem juga melakukan edukasi kepada pemilih tentang pemilihan wali kota Surabaya? Terima kasih. Selamat siang Ibu, saya Budi dari Sonora. Saya mau tanya, tadi kan saya dari sisi IT-nya, tadi sempat disampaikan bahwa yang menjadi terobosan ini adalah sinkronis antara data KPU, kita di KPU buat aja, dan juga bisa akses karena bisa digunakan dengan
multi platform baik melalui iOS ataupun Android. Dan sementara kita tahu bahwa sekarang siapa sih yang nggak pegang gadget sekarang ya? Nah, ini ngomong siapa yang pegang gadget? Question mark-nya adalah teenager, mereka usia-usia pemula, pemilih, skuters gitu ya, usia-usia muda yang akan nanti pada saat hari pencoblosan itu punya hak suara pertama kali. Nah, yang ingin saya ketahui, apakah dengan sinkronis data itu nanti memang juga tujuannya menggerak usia-usia ini, karena mereka kayaknya selalu dibujuk dengan ayo coblos itu kayaknya kurang mampu ya, kecuali kalau usia-usia yang udah lebih detail. Dan mereka-mereka masih teenager kayaknya harus di influence dipengaruhi dengan dalam tanda kutip ya, influence yang bagus itu dengan cara pendekatan elektronik, karena mungkin mereka sudah jarang pegang koran, jarang mendengarkan dan dalam satu tempat di rumah, karena mereka selalu mobil dan itu pasti bisa terrepresentasi terpasti dengan perangkat seluler atau begitu. Dan ini tahu apakah pendekatan ini juga cukup efektif nanti kalau bisa itu dilakukan, bahkan tadi juga menawarkan kerjasama dengan Google. Kita tahu bahwa Google juga secara mapping itu akan memudahkan lokasi, GPS dan sebagainya, nanti juga ke arah sana, bahkan untuk yang lebih berperan politik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang pertama. Apakah akan dilakukan quick count pada hari pencoblosan? Jadi salah satu dari 5 kategori aplikasi yang akan dilombakan adalah aplikasi crowdsource. Jadi crowdsource itu adalah KPU kan nanti akan mengunggah seluruh formulir C1 hasil penghitungan suara di TPS ya Pak ya. Nah dari sana nanti akan digunakan kalau ada pemenang dari aplikasi crowdsource ini untuk apa partisipasi masyarakat, bagaimana mereka memanfaatkan data hasil hitungan suara di TPS menggunakan aplikasi sehingga ada gerakan untuk mereka melakukan penghitungan bersama-sama. Jadi di pemilu 2014 lalu mungkin Bapak ingat ada sekelompok relawan namanya kawalpemilu.org. Ada 470.000 kali C1 itu gak mungkin 1 lembar ya Pak ya, 1, 2, 3 lembar ya, kali 3 lembar berarti sekitar 1 juta lebih lembar C1 yang diunggah oleh KPU RI lalu dikonversi menjadi penghitungan secara crowdsource oleh relawan kawalpemilu.org. Nah yang ingin kami dorong juga mengajak masyarakat, ayo kita awasi bersama proses pilkada Kota Surabaya dengan memanfaatkan keterbukaan data oleh KPU. KPU sudah mengunggah C1-nya, ayo kita cek C1-nya. Jadi ini juga memicu mereka satu berpartisipasi, tidak hanya berhenti di hari pemungutan suara, tapi juga memastikan suaranya itu terkawal dengan baik. Harapannya nanti ada peserta lomba aplikasi ini yang membuat aplikasi seperti dimaksud. Yang kedua, sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya. Kami berharap pasca ini KPU Surabaya bisa menindaklanjuti dengan mengajak teman-teman muda di kampus dan juga teman-teman muda dalam komunitas-komunitas untuk terlibat di dalam yang pertama perlombaan ini. Yang kedua, kalau aplikasinya sudah jadi, untuk menyosialisasikannya kepada masyarakat. Jadi tanggal 1 itu ada pemenang, 1 November, 9 Desember kita pilkada. Prosesnya kan mulainya dari hari ini. Dari hari ini data-data sudah diunggah, sudah ada tersedia di website KPU, kerangka waktunya juga sudah ada. Jadi sebenarnya persiapan sudah bisa dimulai dari hari ini. Yang berikutnya dari Mas Budi dari Somora. Pertama kalau keterlibatan Google, Mas saya klarifikasi sebagai juri. Jadi kami belum bicara komitmen lebih lanjut selain daripada penjurian. Insya Allah mudah-mudahan kalau diberitakan beritanya bagus, mendorong teman-teman dari komunitas IT yang lebih besar untuk terlibat. Jadi juga teman-teman media kami mengundang untuk menjadi partner gitu ya, dalam artian partner ini yuk kita dorong sama-sama isu ini. Mudah
mudah-mudahan nanti ini bisa dikembangkan tidak hanya di isu pemilu misalnya, tapi juga isu bisa memantau harga pasar dan lain sebagainya. Kami akan gunakan pendekatan seperti dimaksud. Ada 80 juta lebih pengguna internet di Indonesia total, dan Kota Surabaya menjadi salah satu kota sebagai pengguna internet terbesar di Indonesia. Karena populasinya saja kan hampir 3 juta, pemilihnya 2 juta 36 ribu lebih. Nah, dari pemilih pemulanya persentasenya saya lupa, nanti Ibu bisa tambahkan. Dan kalau kita dekati dengan mereka misalnya, biasa kita kan suka bicara dengan bahasa kita ya, dapat ke TPS, coblos si polan si ini. Sekarang kita akan ketinggalan kalau pola sosialisasi kita masih seperti itu. Basis sosialisasi kita harus berbasis segmen, berbasis kelompok massa yang disasar. Dan anak muda harus didekati dengan bahasa anak muda. Ya nggak usah jauh-jauh, apa mas-masnya dan mbak-mbaknya gadgetnya biasanya minimalnya 2 gitu, dan semua online gitu. Apalagi anak muda. Anak muda sekarang budayanya sudah bergeser ke budaya gadget. Termasuk saya juga 2. Jadi kita akan memang pendekatannya seperti itu. Kita akan ajak anak muda yang memang segmennya segmen yang melek teknologi ya. Tapi yang melek tidak melek teknologi ya tentu harus ada pendekatan yang berbeda. Nah dari 5 aplikasi ini ada aplikasi istimewa yaitu untuk teman-teman disabilitas. Nanti untuk pengguna yang disabilitas diharapkan ada aplikasi khusus. Apakah misalnya ketika teks dibuka dia membunyikan suara. Di pemilu presiden itu ada aplikasi namanya Pelita, dibuat oleh teman-teman mahasiswa Gunadarma. Itu teksnya bersuara, jadi ketika dibuka dia langsung ada suaranya. Dan pencahayaannya bersahabat untuk teman-teman yang low vision, jadi yang penglihatannya rendah. Itu ada, IT kan pasti paham, ada pencahayaan-pencahayaan yang bersahabat dengan teman-teman low vision. Jadi memang kita memperhatikan betul, apalagi beberapa hari lalu KPU menandatangani MOU dengan, kemarin ya Pak ya, Pusat Penyandang Disabilitas ya, Pusat Akses Penyandang Disabilitas. Jadi ini bagian lanjutan dari komitmen tersebut. Termasuk juga aplikasi untuk perempuan. Jadi perempuan ini kadang-kadang pendekatan penggunaan aplikasinya berbeda dengan umumnya gitu. Jadi nanti ada aplikasi yang didekati dengan pendekatan pemilih perempuan, bukan kandidat perempuan, tapi pemilih perempuan. Itu informasinya Mas. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Gak ada? Sudah? Oke. Okay. Masih ada pertanyaan lagi? Gak ada? Jadi siap-siap di sini ya, pakai kuasa lambat ini. Disampaikan sama teman-teman yang lain. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga kalau dengan saya kemarin bisa. Mbak Titi kan jarang, baru sekarang. Manfaatkan teman. Semoga hari ini bisa menjadi satu langkah buat kita bersama agar keluarga Surabaya bisa lebih berintegritas dan aksesibel buat semua. Atas kehadirannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.